menetapkan saudara Peggy alias Peggy Setiawan alias Perong ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik telah mendapatkan lebih dua alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PU garing 12 Romawi garing 2014 tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka demikian tidaklah beralasan secara hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sehingga pemohon menganggap tidak sah sehingga dalam demikian dalil pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak. Bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan peradilan pra-peradilan pasal 2 ayat 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidaknya sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah termohon telah terdapat dua alat bukti atau belum.